Hai, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini Mimin punya kabar terbaru terkait tofu Torik Fuji. Tapi sebelum lanjut, luangkan waktu Anda sebentar untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info terkait artis tofu Torik Fuji. Selamat menonton, marilah kita simak bersama-sama. Fuji sahur pertama bareng Torik Halilintar, Fadli Faizal, dan Rebecca Klopper ikut nimbrung. Fuji, Torik Halilintar, Fadli Faizal, dan Rebecca Klopper didapati tengah melewati sahur hari pertama bersama. Intip kedekatan mereka di laman berikut ini. Pasangan selebriti Fujianti Utami alias Fuji dan Torik Halilintar perdana menyambut bulan suci Ramadan sebagai pasangan kekasih. Hal yang sama juga dirasakan oleh kakak Fuji, Fadli Faizal, dengan pasangan barunya Rebecca Klopper. Menariknya, Fuji didapati merayakan sahur pertama bersama Torik dan rekan mereka yang lain. Momen sahur bersama itu kemudian diabadikan Fuji melalui story Instagramnya. Dalam postingan tersebut, Fuji dan Torik tampak duduk bersebelahan, keduanya asik menyantap menu sahur dan bercanda gurau bersama. Dalam momen itu pula, didapati Fadli dan Rebecca yang duduk bersebelahan di depan Fuji serta Torik. Keduanya juga terlihat asik tengah menyantap menu sahur bersama. Momen itu diisyaratkan jika Rebecca telah akrab dengan keluarga sang kekasih. Fuji juga tampak antusias dengan kehadiran Rebecca sebagai kekasih sang kakak. Diketahui momen sahur bareng itu direncanakan usai Rebecca memberikan kejutan romantis untuk Fadli yang telah merayakan ulang tahun ke-22 hari ini, Senin tanggal 4 April. Dibantu Fuji dan Torik, Rebecca menyelinap ke rumah Fadli demi memberi surprise ulang tahun. Keempat kawula pemuda itu kemudian memutuskan untuk sahur bareng usai acara kejutan sukses dilakukan. "Sahur guys," tulis Fuji sambil menandai sejumlah akun Instagram rekan-rekannya. Rebecca juga nampak memposting ulang story Instagram milik Fuji. Ia terlihat begitu bahagia di momen ulang tahun Fadli. Sementara itu, tak cuma memberikan kejutan romantis, Rebecca juga membagikan potret manisnya bersama Fadli. Rebecca juga menuliskan ucapan selamat ulang tahun romantis untuk sang kekasih. Ia mengungkapkan harapan-harapan baik untuk Fadli. Ia juga memuji sosok Fadli sebagai pria yang sabar dan penyayang. Gus Miftah bongkar rencana nikah muda Torik Halilintar dengan Fuji. Pendakwa Gus Miftah mengakui telah dihubungi Torik Halilintar melalui DM Instagram, diduga untuk membicarakan pernikahan. Berdasarkan penuturan Gus Miftah, Torik Halilintar awalnya meminta nomornya melalui DM Instagram. Hal itu dilakukan karena Torik Halilintar